Saya sarapan dulu. Pak. Dok. Tumben beda. Hati-hati, jangan pulang malam-malam. Jadi ini saya ada hasil quiz kalian kemarin mas soal bisa Dafa bisa tolong dibagiin? Nanti ya. Thank you, Pis. Yuk, balik ya. Tadi gue dapet 100 loh. Keren banget kan? Gue cuma 99. Gue cuma 98. Ya udah deh. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. Perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away.
kalau cicilan rumah. Jangan, masih panas. Lo pasti punya banyak pertanyaan. Silakan Amanda. Nama gue. Gue tahu nama semua orang di dunia ini. Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah lo, Anda. Lo nggak punya banyak waktu. Jangan buang waktu lo dengan pertanyaan-pertanyaan nggak penting. Apa gue udah mati? Sebenarnya itu pilihan lo. Lo pengen mati? Hal-hal yang terjadi dengan gue saat ini mungkin lebih baik begitu. Jadi, menurut lo, kematian bisa nyelesain semua masalah lo? Ya, setidaknya bisa menghapuskan semuanya. Lo tahu nggak? Kadang, hal-hal yang lo takuti itu gak nyata. Hah? Gak nyata gimana? Semua ketakutan lo itu hanya muncul jika lo mengizinkan mereka untuk muncul dan menguasai diri lo. Jadi, menurut lo,
ketakutan gue gak cukup jadi alasan gue untuk nyerah. Banyak manusia di bumi ini yang kehidupannya lebih sengsara dari lo, Manda. Ya tapi masalah mereka beda sama gue. Mereka gak ngerasain apa yang gue rasain. Tapi mereka selalu dapat bertahan. Ya tapi gue gak hanya bertahan. Gue ingin hidup bebas. Kalau gitu, kenapa lo di sini? Ya karena gue ngerasa bebas aja di sana. Lo gak bakal mendapatkan kebebasan itu di sini. Jadi, gue ingin memberi lo pilihan. Pilih untuk tidak takut dan selesain semua masalah lo, atau menyerahlah dan ikut jalan-jalan sama gue. Apa yang akan terjadi kalau gue memilih pilihan yang kedua? Entahlah, gue hanya pengantar. Minumlah teh itu jika lo udah siap. Cepat, Manda. Waktu lo gak banyak. Lakukan atau tidak lakukan. How much I care for you.